Habbatus sauda atau yang dikenal juga dengan sebutan jintan hitam merupakan suatu jenis tanaman yang termasuk dalam keluarga Ranunculaceae. Berdasarkan studi yang dilakukan, kunci efektivitas habbatus sauda sebagai obat herbal terletak pada 3 bahan kimia alami utama yang bekerja sama untuk menghasilkan manfaat yang begitu luar biasa, yakni timoquinon, timohidroquinon, dan timol. Sifat farmakologis ketiganya mampu berperan sebagai stimulan kekebalan, antiinflamasi, anti kanker, antioksidan, bahkan dipercaya mampu membantu keberhasilan program hamil pasangan suami istri. Berikut manfaat habbatus sauda untuk kesuburan. Menjaga sel sperma yang sehat. Sel sperma yang sehat bisa meningkatkan peluang kehamilan yang lebih besar. Namun masalahnya, laki-laki seringkali memiliki gangguan pada sperma, seperti kelainan bentuk sperma dan kuantitas sperma yang sangat rendah. Untuk itu, mengonsumsi habbatus sauda sangatlah penting untuk menjaga kualitas sperma. Meningkatkan otot sistem reproduksi. Habbatus sauda menjadi salah satu bahan yang sangat penting untuk meningkatkan kerja otot pada sistem reproduksi laki-laki. Hal ini disebabkan oleh kandungan kalium di dalamnya yang dipercaya mampu meningkatkan kerja otot. Diketahui, kalium menjadi mineral yang akan membangun sistem reproduksi pada laki-laki. Dampaknya pun akan sangat baik untuk peredaran darah pada bagian kemaluan. Mencegah ejakulasi dini. Salah satu hal yang menghambat perempuan sulit untuk hamil adalah ketika laki-laki mengalami ejakulasi dini. Hal ini terjadi karena otot dan sistem pembuluh darah pada area kemaluan kurang sehat. Dengan begitu, sel sperma tidak bisa keluar dengan sempurna dan menyebabkan bagian kemaluan tidak bisa melakukan ereksi dengan kekuatan yang normal. Kandungan kalium dalam habbatus sauda diketahui sangat penting untuk mengatasi semua masalah ini. Mencegah libido yang rendah. Kesalahan dan faktor hormon menjadi salah satu masalah memicu terjadinya libido yang rendah. Tingkat libido yang rendah akan menyebabkan laki-laki tidak memiliki minat seksual yang tinggi. Oleh karena itu, kandungan zat besi yang sangat tinggi dalam habbatus sauda sangat penting untuk kesehatan reproduksi laki-laki. Bahan alami ini akan mendukung jumlah hemoglobin yang tinggi hingga dapat membuat laki-laki lebih berstamina. Menjaga sistem hormon. Kandungan magnesium dalam habbatus sauda sangat penting untuk menjaga agar hormon dalam tubuh tetap seimbang. Keseimbangan hormon diketahui menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesuburan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Menjaga peredaran darah pada sistem reproduksi. Laki-laki yang memiliki jumlah lemak berlebihan dalam tubuh biasanya mengalami masalah pada bagian reproduksi. Bisa saja itu karena ejakulasi dini atau kualitas sperma yang buruk. Namun dengan mengonsumsi habbatus sauda secara rutin, maka masalah ini bisa diatasi sedikit demi sedikit secara alami. Kandungan kalium dalam habbatus sauda juga bisa membantu menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Membantu melancarkan haid. Haid yang tidak teratur bisa menyebabkan kesulitan menambah peluang kehamilan. Selain itu, jika terdapat darah beku dalam rahim, hal ini juga bisa menyebabkan endometriosis yang akan menyulitkan perempuan untuk mengandung. Kandungan dalam habbatus sauda, jika dikonsumsi secara rutin, maka dapat mengatasi hal ini. Mencegah ovulasi palsu. Tidak semua perempuan mengalami menstruasi setiap bulan memiliki sel telur yang cukup matang. Sel telur yang belum matang ini tidak akan sempurna dan tidak bisa bertemu dengan sel sperma. Untuk itu, mengonsumsi habbatus sauda sangatlah penting untuk menjaga agar ovulasi terjadi secara sempurna. Kandungan antioksidan di dalamnya sangat penting untuk menjaga agar kualitas sel telur tetap baik dan tidak mengalami gangguan. Menyembuhkan keputihan. Keputihan memang hal yang sangat wajar untuk perempuan. Namun, ada beberapa keputihan yang terbilang abnormal, yaitu saat keputihan berwarna hijau, berbau, dan gatal. Habbatus sauda diketahui dapat menyembuhkan masalah ini karena bisa bekerja mengatasi berbagai infeksi dari dalam tubuh. Mengonsumsi habbatus sauda secara rutin juga sangat penting untuk menjaga tingkat kesuburan perempuan. Bagi Anda yang sedang mencari, habbatus sauda berkualitas dan bergaransi, kini telah tersedia.